Morning. Hey, good morning. Manage Breakup. Pada pukul 5 suku pagi, Aubrey Wee dan ibunya Josephine sudah berada di gerai Kolok Mi mereka di SS2, Talin Jaya. Dulu Aubrey bekerja sebagai seorang salesman untuk 10 tahun. Lama kelamaan, dia tidak berasa puas hati dengan kerjanya dan cadang untuk membuka bisnes sendiri. Dalam masa 2-3 minggu sahaja, dia mengambil keputusan untuk membuka gerai Kolok Mi Sarawak. Aubrey memegang ijazah daripada Universiti Malaya dan dia suka memasak dan sudah lama dia mencari makanan Kolok Mi di Lembah Klang. Tetapi dia tidak temui satu gerai pun yang memberinya rasa Kolok Mi yang dia gemar dari Sarawak. Jadi dia membuka gerai Kolok Mi-nya sendiri. Setiap hari dia bangun pukul 3.15 pagi dan membuat persiapan perniagaannya di dapur rumahnya. Pukul 4.30 pagi dia keluar untuk menjemput ibunya. Dulu ibunya bekerja sebagai polis tetapi dia tidak boleh duduk diam setelah bersara. Lepas menjemput ibunya, dia ke pasar SS2 dan Seksyen 17 untuk membeli bahan perniagaannya. Apabila sampai di gerai mereka pada pukul 5 suku pagi, Aubrey dan ibunya akan masak untuk perniagaan hari itu supaya makanan mereka fresh. Pada pukul 7 pagi, pelanggan akan sampai. Kolok Mi-nya dibeli daripada pembekal mi. Aubrey akan tutup gerainya selepas makan tengah hari pada pukul 1.45 petang. Selepas tutup gerai, dia akan ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk hari esok. Sampai di rumah, dia akan memperap daging untuk dibuat char siu. Modal perniagaan ialah RM5,000. Sewa tapak di kedai kopi kurang dari RM1,000. Pendapatan kasar seminggu adalah antara RM2,000 dan RM3,000. Rahsia perniagaan Aubrey ialah dia pandai menarik hati pelanggan. Kolok Mi Sarawak Aubrey cukup sedap. Cubalah sendiri.